WhatsApp. Kali ini kita akan unboxing sesuatu. Apa itu? Suzu. Kali ini kita akan unboxing liquid Suzu dari Two Thumbs. Karena sekarang lagi musim banget yang namanya liquid susu. Susu kental manis, susu full cream, atau yang penting susu sapi. Bukan susu kuda ya. Kalau dilihat dari penampilan packagingnya cukup meyakinkan. Seperti di susu kemasan yang ada di minimarket. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita unboxing liquid ini. Bagaimana rasanya? Yuk kita unboxing sekarang. Suzu liquid dari Two Thumbs. Sampingnya ada tulisan Delicious. Terus sampingnya lagi ada tulisan Suzu is so sweet, it make you adult. Terserah lah. Terus di belakangnya ada keterangan seperti biasanya ya. Masa kalian lupa? Ya, PKVK-nya 6440, diproduksi oleh After Eight. Sini kita pakai yang nikotin 12 dibagi 2 ya. Selamat berhitung. Langsung saja kita unboxing. Ya, di sini dia segelnya pakai lem itu ya. Lem senjata. Ya. Dia pakai lem senjata. Ini sebuah revolusi kemasan yang sangat memudahkan user ya untuk membukanya. Cukainya ada di dalam botol ya, seperti ini. Gak bisa cuy, kayak sinematik ya. Coba 1, 2, 3. Ah norak. Oke, ini dia Suzu 100 mili ya. Wih, cukai 2021 cuy. Wow, 2021 keren ya cukainya ya. Pas sama botolnya biru, putih, cyan. Tuh ada kombinasi hijaunya juga. Ini cocok banget. Ya, si baru. Coba kita bisa nggak ini lepas cukainya tanpa menyobek ya. Coba ini kita bisa nggak nyobek cukainya, bukan nyobek sih, ngelepas tapi tanpa menyobeknya. Ini cukainya keren gitu, jadi bisa dibuat stiker. Stiker di tempat lain loh, bukan di liquid lagi. Jangan nakal ya. Ntar liquid yang gak cukai, kalian pasang cukai ini. Gak boleh, itu dilarang. Kalian mempermainkan dokumen negara. Ya. Sudah feeling gak enak nih. Cukai has been removed. Oke, sekarang taruh mana nih cukainya? Sini kali ya.
Wih, di keren. Keren, cuy. Ya enggak? Oke, langsung kita buka saja liquidnya. Ini ASMR ya, ASMR. ASMR ya. Ini ASMR buka liquid. Udah segitu aja ASMR-nya. Oke, lanjut. Oke, liquid udah kita buka. Kita cium dulu aromanya bagaimana. Harapannya sih kayak susu sapi ya. Ternyata dari aromanya tuh mirip kayak susu beruang ternyata. Susu beruang iklannya naga ya. Aromanya sih gitu. Ini katanya nggak ada kaitannya ya, jilat liquid sama tahu rasanya nggak ada kaitannya. Gua haus men, makanya gua jilat. Ya, kalau aromanya tuh mirip kayak susu beruang iklan naga ya. Komposisi susu sapi. Tapi untuk rasanya ternyata ya nggak setawar itu. Rasanya tuh ya tetap kayak susu itu, cuman dia ada manisnya gitu. Dan dia nggak kehilangan karakter gurihnya. Jadi dari gurihnya sih masih kerasa. Oke, kita coba aja kalau gitu. Gua paling males fresh week-nya. Tumben gak kebakar ya. Oke, kita fresh week dulu. Sama sekalian fresh coil gimana? Oke nggak? Oke, untuk kawatnya gua pakai anarchist wire ukuran 22. Oke, gua pakai nikrom 80 22 AWG 5 lilit diameter 3. Yang sebelumnya yang terpasang ini lilitan 4. Gua rasa terlalu cepet burn atau terlalu panas. Jadi gua sengaja jadiin 5 biar dia agak slow dikit lah. Biar nggak galak-galak amat. Ini kaku parah anjing kawatnya. Kok gantian anjing? Untuk kapas, as always, Holy Fiber. Sudah kita fresh week, langsung kita coba.
agak smooth dikit. Masih galak sih, tapi yang enggak segalak 4 lilit. So that's okay. Oke. Kita Oke, sekarang kita coba susu. RDA tetap pakai gun 22. Authentic modnya aja yang clone. Yang penting baterainya oten. Oke, kita coba dulu. Kita vape. Wih, nggak nyangka ya TH-nya bisa seenak itu sih. Kirain TH-nya tuh bakalan kayak ya halus lah atau gimana. But I like it. I like this kind of throat hit. Gua suka sih TH yang model begini. Untuk long puff makin mantep aja nih nikotinnya. Untuk layernya ini, untuk first impression nicknamenya ya ini. Untuk throat hitnya, it's not about sweet, it's about throat hit make you adult. Untuk layernya awalnya dari susu, karakter susunya gurih. Setelah gurih, untuk exhale-nya baru keluar manisnya. Jadi inhale susu gurih, exhale manis, aftertaste apa ya, aftertaste-nya lupa gua. Aftertaste-nya bubuk, susu bubuk. Ya. Aftertaste-nya susu bubuk. Kalau kalian pernah apa ya, makan bubuknya susu, susu bubuk itu kalian makan. Ya, seperti itu aftertaste-nya. Semi-semi ngendal gitulah di mulut. Untuk 60-40 cloud-nya oke lah, cukup. Dan untuk kapasnya, efeknya di kapas cukup bersih ya. Fuck, ini notif baterai bangsat. Untuk di kapas dia bersih ya. Karena liquidnya sendiri juga cukup bening. So, buat kalian yang mau nyoba liquid susu tapi dengar rumor-rumor, aduh takut kapas kotor gini-gini, nggak usah khawatir, ini bersih kok. Okay. BTW, video ini disponsori oleh Melati Vape Store, Krian Sidoarjo. Ya, sedikit-sedikit belajar VO ya. Itu karena TH ini sih, karena nikotinnya ini gua bisa pakai suara seperti ini. Oke. Suzu is delicious. Come and get it before you got nothing. Sick. Just like that.
Oke, bagaimana menurut kalian liquid susu ini? Apabila kalian ingin mencoba liquid ini, kalian bisa dapatkan liquid ini di Melati Vape Store Krian Sidoarjo. Buat kalian yang sudah pernah memakai liquid ini, nggak ada salahnya untuk kalian tulis di kolom komentar bagaimana pendapat kalian tentang liquid ini. Kalau menurut gua sih, gua cocok dengan liquid ini. Dengan karakter yang ya seperti yang gua sampaikan di klip sebelumnya. Segitu aja untuk video kali ini. Jangan diklik subscribe, jangan di like, jangan di dislike. Kalau perlu juga usah ditonton. Gak usah. Buat apa kalian habisin waktu kalian untuk menonton video ini? Gak usah. Oke, okay, bye. Ini cara masangnya gimana ya? Oke, sip, gitu aja.